diketawain sama orang Malaysia, kenapa ditawain Mas Iki? Iya, soalnya tadi kan bensinnya ataupun solar apa? Diesel ya? Dieselnya habis, Rek. Ape? Di sini tak ada tambal tayar ah? Tak ada. Biasanya kalau di kampung Mas Iki tuh, Rek, di tepi kayak gini, terus di sananya tuh biasanya tuh ada yang jualan bensin eceran ataupun tambal ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Jumpa lagi bersama saya Mas Iki, vlognya orang Indonesia yang berada dekat Malaysia. Oke, Rek, di video kali ini Mas Iki akan nge-review ataupun ingin apa ya, membagi suasana pada kalian, suasana perkampungan di Perak. Dan Mas Iki tadi diketawain sama orang Malaysia, kenapa ditawain Mas Iki? Iya, soalnya tadi kan bensinnya ataupun solar apa? Diesel ya? Dieselnya habis, Rek. Kata Mas Iki kan di perkampungan ini gak ada itu apa namanya ya, Petronas kayak diesel kayak gitu kan. Mas Iki tanya lah, carilah bensin eceran ataupun solar eceran. Sama Hasan tadi, Rek. Ternyata di Malaysia itu gak ada bensin eceran. Mas Iki juga baru nyadar. Waduh. Kata Mas Iki, oh, kok di Malaysia? San, carilah San. Kan ini jauh lagi, Rek. Lagi berapa? 1 jam lagi kan? Tadi bensin, bensin pula. Diesel mau habis. Jadi, sisa sedikit lah. Mau beli, kata Mas Ikinya suruh beli diesel eceran kayak gitu. Ternyata di Malaysia gak ada diesel eceran, Rek. Dia itu apa? Apa itu driver Mas Iki cakap, kok you ingat ini Indonesia gak ada bensin eceran nih ya, Kak? Kesana? Iya. Jadi di perkampungan Malaysia nih gak ada, Rek. Tapi kalau mau beli minyak kemana nih orang-orang kampung ya? Ada minyak lah, Kak. Ini Kak. Oh, tapi jauh ya? Oh, ada, Rek, ini, Rek, tapi jauh. Kalau di kampung Mas Iki kan, Rek, tiap ada apa gang kayak gitu, gang-gang masuk gang itu di depannya tuh ada minyak, bensin, solar eceran kayak gitu, Rek. Dan di sini juga gak ada tambal ban. Nah, itu. Gak ada tambal ban di sini, Rek. Kalau di kampung Mas Iki banyak tambal ban. Perbedaannya ya jauh ya. Lumayan jauh gitu. Tapi serono lah ini jalan-jalan ini. Meskipun di perkampungan jalannya bagus, mulus, api, tenang, gitulah pokoknya. Nah, Mas Iki akan tunjukkan suasana perkampungan di perkampungan Perak, negeri Perak. Mas Iki sudah di negeri Perak. Mana nih orang Perak? Jangan lupa komen tahu. Nek, biasanya kan ada kayak gini, ada simpang kayak gini kan, ada jualan bensin eceran. Setiap anu tuh gak ada, Rek, bensin eceran ataupun solar eceran. Oh, perumahannya ya, suka saya. Biasanya kan banyak, Rek. Gak ada, Rek, bensin eceran di sini, Rek. Wah, lihat, Rek, sebenarnya. Wah, banyak motor. Terus mereka tuh beli minyak kemana, katanya Mas Ikinya. Kok gak ada bensin eceran ini, kan? Banyak-banyak kayak ini, biasanya kalau di kampung Mas Iki tuh hanya, apa ya, bensin eceran gitu. Ataupun solar eceran lah. Tapi di sini gak ada botol-botol 1 liter, 2 liter kayak gitu, Rek. Gak ada, Rek. Nah, lihat, nggak ada yang jual bensin eceran di sini ya. Hasan ah? Iya, betul. Diketawain ini tadi saya, Rek, sama driver saya, Abang Hasan. Apa kabar? Ape? Di sini tak ada tambal tayar ah? Tidak. You tadi ketawakan, you gelakkan saya tadi ya. Opek. Jadi perkampungan di Malaysia itu gak ada tambal tayar, Rek, dan apa? Solar eceran. Nah, Mas Ikinya sekarang menuju ke mana, Mek? Kemunting. Kemunting, Rek. Mana nih suaranya orang-orang Kemunting? Biasanya kalau di kampung Mas Iki tuh, Rek, di tepi kayak gini, terus di sananya tuh biasanya tuh ada yang jualan bensin eceran ataupun tambal ban. Sekarang Ikinya, Mas Ikinya mau ke Taiping. Taiping Perak. Orang Perak nih, Rek. Ini mau ke Perak, Rek.
kayak gini nih. Suasana perkampungannya ya. Wah, ke Perak kita nih. Kita pergi ke Perak. Itu rumah. Pemandangannya re, cantik betul re. Ini kilang apa ini? Kilang semen lah. Kilang semen. Wih besar ya. Cantik tapi pemandangannya sini ya. Jalannya pun bagus. Pure, masih kita mau on the way ke Ipure. Jam sebelah sana oh. Jam guys. Jebret sebelah sana re. Re, Mas Ikinya berada di Gerik. Gerik. Jadi inilah Gerik re. Ini terakhir Mas Iki antar barang. Mas Iki gak bisa ke Taiping dan Gopeng. Mana lagi? Bidor. Terus Iskandar. Gak bisa re. Ini sampai di sini saja Mas Iki, terus balik ke Kuala Lumpur. Kayak gitu re. Kuala Lumpur mana? Kuala Kangsar. Kuala Lumpur, bukan Kuala Kangsar, Kuala Lumpur. Itu re, Gerik. Gerik re. Jadi Mas Ikinya berhenti dimakan sini dulu re. Ini restoran Tasik Raban. Siapa yang pernah makan sini? Jom kita makan sini re. Ini tempat pemberhentian re. Wih, ini makan ikan saja ya. Sungai Perak re, Sungai Perak. Mas Ikinya balik dulu re. Nah begitulah re cerita hari ini. Mas Iki ini diketawain sama si Asan. Hai, rumah betang. Karena Mas Ikinya bertanya beli bensin eceran aja, karena di soalnya kan di kampung re, kalau di bandar kan mestinya ada itu petrol anu. Jadinya di kampung tuh kampung-kampung di Malaysia itu enggak ada bensin eceran le, sama tambal tayar. Mas Iki diketawain sama si Ape Hasan. Hai. Assalamualaikum. Kita coba rebus kenyet sedap enggak? Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa komen tau. Belum.